hari Minggu menjual-jual benda-benda ringan. Hari ini kita akan dibawakan firman oleh Valerie Beruh Pelawi Runggun Cikarang. Temanya, aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Oke. Jeremia Sada ayat Sada Sehwalu. Oke, beginilah ceritanya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutuskan, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu harus kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertakan engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik pernah nggak berpikir, kenapa sih kita itu lahir di Medan, di Cikarang, Kaban Jahe, Aji Jahe, di Bogor? Nah, itu sudah ditujukan oleh Tuhan. Nah, Jeremia, Tuhan pas masih di dalam kandungan ibunya, Tuhan sudah tahu supaya Jeremia melihat orang-orang Israel menjadi bertobat. Nah, begitu juga kita di dalam kandungan ibu kita, kita sudah ditujukan oleh Tuhan. Nah, contohnya pas mama papa kita lagi bekerja, kita sendiri nih di rumah. Hah, habis itu rumah berantakan. Boleh kita rapikan, boleh kita mencuci piring, boleh kita menyapu, boleh kita menyiram teras. Itu cukup untuk menjadi berkat. Hah, hari ini selamat menjadi berkat. Oke, kita boleh menutup. Kita mau berdoa. Tuhan berkati kami. Kami sudah selesai berfirman. Dan juga berkati kami semua, Tuhan. Haleluya.